Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran bimbingan konseling hari ini untuk kelas 12 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang profesi atau pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup. Nah untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Profesi atau pekerjaan dalam meningkatkan taraf hidup. Pernah kan kalian mengamati kegiatan sehari-hari yang dilakukan orang-orang dewasa di sekitarmu? Contohnya, orang tua kamu atau paman kamu yang udah memiliki keluarga. Nah, kalian akan menemukan bahwa mereka menekuni suatu kegiatan yang mendatangkan gaji atau upah untuk menghidupi keluarga dan dirinya. Beberapa orang memperoleh rezeki dengan cara bekerja secara mandiri. Mereka menjual jasa pada orang lain, dan atas dasar jasa yang dilakukannya, ia mendapatkan upah. Beberapa orang lain mencari rezeki dengan membuka suatu usaha, dan dia menggaji orang-orang profesional untuk menjalankan usaha itu. Ia bisa disebut sebagai pemilik usaha atau pengusaha. Orang-orang seperti ini bisa saja tidak menjalankan sendiri usahanya. Selain itu, ada juga orang yang menjadi penanam modal. Ia menginvestasikan dana yang dimilikinya untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Orang ini biasa disebut dengan investor. Oke, kita masuk ke teori The Cash Flow Quadrant. Teori ini disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki. Beliau menggambarkan 4 kelompok manusia dalam suatu gambar kuadran, yaitu E, employee atau pekerja, self-employed, pekerja mandiri, business owner, dan investor. Berikut adalah gambaran tentang teori The Cash Flow Quadrant. Karyawan, yaitu berarti kamu memiliki suatu pekerjaan. Kalau business owner atau pengusaha, berarti punya seorang yang punya usaha dan punya sistem dan orang-orang yang bekerja untuk dirinya. Self-employed itu berarti kamu punya pekerjaan dan kamu sendiri yang menghandlenya. Kalau investor, berarti kamu hanya memberikan uang ke suatu usaha yang sudah ada. Jadi kamu tidak perlu bekerja di situ. Mungkin ada pertanyaan, apakah seseorang mesti harus ada pada salah satu kelompok di antara 4 kelompok tersebut? Dalam kehidupan nyata, ternyata bisa saja seseorang berada sekaligus pada lebih dari satu kelompok. Kita bisa mengambil contoh seorang dokter. Bisa saja ia adalah dokter pemerintah, berarti dia adalah seorang pegawai di sesuatu rumah sakit. Namun pada waktu bebasnya, ia melakukan praktek dokter di rumahnya, berarti dia adalah seorang pekerja mandiri. Bahkan ada juga dokter yang memiliki rumah sakit sendiri, dan untuk mengoperasionalkan rumah sakit tersebut, tentu saja dia tidak bisa bekerja sendiri. Ia akan menggaji dokter lain, perawat, dan beberapa tenaga kerja lain agar rumah sakit tersebut bisa berjalan dengan baik. Dengan memiliki rumah sakit sendiri yang pekerjakan beberapa karyawan, maka ia bisa digolongkan sebagai usahawan atau business owner. Kelompok E atau S bukanlah dilihat dari sudut pekerjaannya, tapi dari sudut bagaimana ia mendapatkan upah dari pekerjaan itu. Pada kesempatan kali ini, mari kita mencermati kuadran kiri yang terdiri dari karyawan dan pekerja mandiri. Apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok karyawan? Dan yang lebih penting, bagaimana caranya Anda dapat memasukkannya? Demikian juga pada kelompok pekerja mandiri. Pekerjaan apa saja yang dapat digolongkan sebagai pekerja mandiri, serta bagaimana Anda dapat memasukkannya. Oke, di sini kita akan membahas tiga ya. Yang pertama adalah pekerjaan yang tidak menuntut keahlian khusus. Jadi, seseorang yang mau melakukan pekerjaan itu dan menekuninya, bisa mendapatkan rezeki untuk hidupnya. Keterampilan akan diperoleh berdasarkan pengalaman. Jadi seperti contohnya office boy, loper koran, semacam itu, kalian tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk dapat
pekerjaan tersebut. Terus selanjutnya pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu, di mana keahlian ini bisa diperoleh melalui pelatihan-pelatihan. Seperti apabila Anda ingin menjadi montir elektronika, maka Anda harus memiliki keahlian di bidang elektronik. Untuk mendapatkan keahlian di bidang elektronika, Anda bisa mengikuti pendidikan pelatihan elektronik. Jadi contohnya ketika kalian bekerja sebagai fotografer atau yang biasanya di toko-toko elektronik ya, kayak editing atau videografer semacam itu, paling nggak kalian harus punya sertifikat tanda ketika kalian sudah ada skill tertentu untuk mendapatkan pekerjaan itu. Yang ketiga adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, dan keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan formal di sekolah. Itu siapa aja yang ingin memasuki pekerjaan tersebut berarti harus ada ijazah pendidikan tertentu. Contohnya, kalau ingin menjadi pengacara, berarti kalian harus lulus sekolah hukum. Kalau ingin menjadi dokter, berarti kalian juga harus lulus sekolah kedokteran. Semacam itu. Nah, untuk tugasnya, silakan kalian tulis di buku tulis. Jangan lupa beri nama dan kelas. Jangan sampai kalian mengirimkan hasil tugas teman. Oke, pasti itu akan kita kembalikan dan tidak akan kita nilai. Tugas yang pertama adalah diantara menjadi karyawan, pekerja mandiri, pengusaha, dan pemilik modal, mana yang ingin kamu pilih? Dan jelaskan. Kedua, apa saja yang harus kamu lakukan untuk mencapai pekerjaan tersebut. Oke, thank you. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian langsung tanyakan ke guru MAPEL BK kelas kalian, atau kalian bisa langsung tinggalkan di komen video ini. Terima kasih. Baiklah, pelajar Skapsa, demikian materi hari ini tentang profesi untuk meningkatkan taraf hidup. Untuk tugas, jangan lupa langsung kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.